Second question is from D-Les-One. D, eh? D-Les-One. Okay, soalannya adalah, macam mana nak jadi seorang... Oh, sorry. Macam mana nak jadi dari seorang yang pendiam dan selalu kena buli ke seorang yang cakap banyak dan berkeyakinan tinggi? Macam mana Lisa dulu dan sekarang? Sekian. Oh, okay. Okay, okay. That means you know. You know about me. Lisa dulu, seorang yang pendiam, tak banyak bercakap, selalu kena buli. Dan alhamdulillah, sekarang ni Lisa tak terlalu malu untuk bercakap, public speaking ke apa-apa ke. Alhamdulillah lah, bersyukur. Okay. What can I say? D. Can I call you D? Can. Okay, alright. D sebenarnya dululah untuk Lisa kongsi macam mana Lisa tambah keyakinan diri adalah, okay, ya, memang masa kecil-kecil dulu Lisa selalu diusik, dibuli, Lisa pendiam, malu nak cakap apa-apa. Tapi mungkin kerana pergaulan dengan kawan-kawan, Lisa bagi tahu diri Lisa untuk beranikan diri untuk bercakap juga, untuk lebih extrovert, bak kata orang. Extrovert ni bila kita lebih bercakap, introvert ni bila kita kurang bercakap, kan? So lain daripada tu, Lisa bagi tahu diri Lisa, kita kena sayangi diri kita. Sayangi, bukan bangga, bukan hidung tinggi, bukan, tapi kita sayangi diri kita. Sebab dengan itu kita secara semula jadi akan lebih confident. Kita kena hargai apa yang kita ada, hargai apa yang ada, hargai diri kita sendiri. Dan pada masa yang sama, bagi tahu diri kita untuk improvekan diri kita, untuk tingkatkan lagi apa-apa yang yang kita ingin tingkatkan lah. kan, macam improve ourselves lah, basically. Itu maksud Lisa. Apa tu? Tentang orang yang bully-bully kita tu. Jangan kita macam tu dengan orang lain sudah, okay? Kan, kalau kita tak suka dibuli, jangan kita buli orang lain. Kalau kita boleh cuma usikan-usikan orang lain, entah-entah boleh macam usik balik pun apa salahnya, kan? Usik balik, bukannya janganlah sampai cari gaduh, ya. So, okay, yang itulah yang Lisa buat. Mungkin kerana apa yang membuatkan Lisa lebih confident, sebab lepas Lisa dah masuk sekolah dulu, Lisa macam beritahu diri Lisa, okeylah, joinlah sekali juga, cakap-cakaplah juga. Lisa beritahu diri Lisa untuk beranikan diri. Itu yang Lisa, apa yang Lisa buat. Okay? So, I hope I helped you, D. Okay? D ni pemalu ke? Takkan? Okay je, berani je. Right? Okay. So, that's the answer for the second question. Now, we are going to go on to the third question. Okay? I'll be right back.